Seorang kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun hilang ketika sedang bermain berhampiran kuari Batu Perigi di sini hari ini. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak berkata, kejadian dilaporkan kira-kira berlaku pada jam 4.05 petang hari ini ketika mangsa dan ibunya sedang menunggu ayahnya balik bekerja. Mangsa disedari hilang oleh ibunya semasa sedang menunggu ayahnya pulang dari kerja di Pondok Kuari Batu Perigi. Kali terakhir mangsa dilihat oleh ibunya sedang leka bermain di luar kawasan pondok belakang rumah kongsi kuari berkenaan. Setelah menyedari mangsa tiada di bersebelahan, ibu mangsa terus memanggil serta bergegas mencarinya dengan bantuan suami dan beberapa pekerja lain di sekitar kawasan berkenaan. Namun, masih gagal dijumpai. Susulan itu katanya operasi mencari dan menyelamat SAR segera digerakkan oleh pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lundu dengan kerjasama polis, Angkatan Pertahanan Awam, APM dan pekerja kuari Batu Perigi. Operasi SAR dilakukan di sekitar belakang rumah serta kawasan kuari dalam radius 1 km sehingga ke kawasan ladang kelapa sawit.